Kebolehan menyesuaikan diri dengan segera antara faktor Selangor FC mengikat dua pemain dari Jordan, Bahar Abdul Rahman dan Yazzan Al-Arab. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun menjelaskan faktor persamaan budaya, agama dan cuaca memudahkan mereka beraksi di Liga Malaysia. Jelas Dr. Johan lagi, kedua-dua pemain ini tidak asing di Malaysia kerana beberapa kali ke sini bersama pasukan kebangsaan Jordan. Satu perkara yang kita cuba perbaiki pada tahun ini is kita kena mengenal pasti kebolehan mereka untuk adapt dengan Liga Malaysia, dengan cuaca Malaysia, dengan budaya kita, dengan puasa, bulan Ramadan, main pukul 10 malam. So, kedua-dua Yazzan dan Bahar mempunyai resume yang baik. Tapi kita lihat mereka daripada negara Arab, budaya sama, agama pun sama dengan kita. Skuad The Red Giants kini kekurangan satu lagi slot pemain import di posisi penyerang. Dr. Johan memberitahu slot berkenaan akan diisi oleh pemain kelahiran Brazil yang akan diumumkan sedikit masa lagi. Sementara itu, bagi Yazzan Al-Arab, 25 tahun, dia bersedia untuk mencurahkan segala pengalamannya bagi membawa Selangor FC ke peringkat lebih tinggi lagi. يعني شوف احنا جاي انا من نادي جماهيري من نادي الوحدات من اكبر الانديه على مستوى القاره شاركت في دوري ابطال اسيا مع نادي الوحدات انا وقعت سنه نعم صحيح خضت هذا التحدي ان شاء الله انا قادر على اني انجح في هاي السنه وقادر على ان شاء الله اني اقنع الجميع في ادائي وبالتعاون مع زملاء اللاعبين وما عندي يعني اي تردد في اني اجدد لنادي سيلانغور ان شاء الله انه بتمنى اني اكون عند حسن الظن regarding player tahun lepas pemimpin tahun lepas cuma dia berpendapat yang beza dia is dia player yang main dekat Asia. So the difference is when you play in Asia you dah travel banyak dekat Asia and you dah adapt dekat Asia ni. So dia pun banyak pengalaman bermain dengan previous club dia dekat Al-Wahdat, dia pun ada main Asian Champions League and also sebelum tu AFC Cup.